السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني, antara dosa yang paling bahaya, dosa yang Allah Subhanahu wa Taala tidak akan ampuni tuan yang melakukan dosa ini kalau tidak bertaubat dan meninggalkan amalan syirik, dosa asyirk. Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah Luqman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim. Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, la tushrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Apabila melantik sekutu bagi Allah, meletakkan manusia yang digelar wali ataupun menjadikan kubur orang saleh sebagai satu tempat yang diminta dan dirayu, adalah satu amalan syirik yang jelas. Rawal Imam Muslim min hadithi Jundub, al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih, hadith daripada Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man kana min qablikum kanu yattakhidhuna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid, فلا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang terdahulu, yakni Bani Israel, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. Bani Israel, orang Yahudi dan Kristian, mereka akan menjadikan makam dan kubur para nabi mereka dan orang saleh sebagai masjid dan tempat ibadah. Fala tattakhidhu qubur anbiya'ikum masajid, maka janganlah menjadikan kubur nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah. Ala inni anhaakum 'an dhalik, ala inni anhaakum 'an dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menjadikan makam-makam orang saleh sebagai tempat ibadah dan tempat meminta dan berdoa. Bagaimana Bani Israel bermula sesat, ikhwani? Seperti mana Allah Subhanahu wa Taala cerita dalam Al-Quran. Apabila Nabi Musa alaihi salam pergi bertemu Allah Subhanahu wa Taala, dan Nabi Musa alaihi salam melantik Nabi Harun sebagai khalifah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 148. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. نبي موسى عليه السلام memberikan khilafah ataupun melantik Nabi Harun sebagai pengganti dia. Wa qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qaumi. Engkau jadi bertanggungjawab. Wahai Harun, engkau kena memainkan peranan yang penting. Wa qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qaumi wa aslih. Jangan duduk diam bila melihat satu kemungkaran, engkau kena membaiki keadaan. Wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin. Jangan ikut turut jalan para perosak. Nabi Musa alaihi salam hanya meninggal kaum dia 40 hari sahaja. 40 hari. Tapi tengok bagaimana manusia tanpa wujudnya Nabi, mereka cepat seleweng dan rosak akidah. Allahu akbar. 40 hari sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, kemudian wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min hiliyihim 'ajlan jasadan lahu khuwar. Dalam tempoh 40 hari kaum Musa alaihi salam telah membentukkan seekor anak lumpuh. Anak lembu, mereka kumpul emas daripada orang kaya Bani Israel. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim, daripada barang emas mereka, ajlan jasada, mereka buat satu bentuk patung anak lembu. Lahu khuwar, bila masuk angin belakang, keluar daripada depan mulut anak lembu, patung emas akan ada bunyi seperti bunyi lembu. Allah Subhanahu wa taala tanya, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Di manakah akal fikiran mereka? Patung tak boleh bercakap, patung emas tak kira, batu. Kadang-kadang kita tengok orang pergi kat batu, minta dengan batu, dengan kurnia, dengan wali. Ya wali Allah, ya itu maksudnya wahai. Kita kalau minta ya Allah, tak boleh minta dengan manusia. Apatah lagi manusia yang mati, yang tak boleh menyelamatkan diri sendiri dalam kubur. Tengok Bani Israel, Allah kata alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Mereka tidak berfikir, mereka tidak melihat bahawasanya anak patung, anak lembu, patung emas, la yukallimuhum, tak boleh bercakap dengan mereka, wala yahdihim sabila. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Mereka sebenarnya menzalimi diri mereka. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Bani Israel kemudian mereka sedar bahawasanya patung emas anak lembu ini adalah satu kesesatan yang nyata. Maka mereka kata, bila mereka walamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu, bila mereka sedar kesesatan yang mereka lakukan, mereka berdoa dan berkata, la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang yang sangat rugi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam balik, dan Nabi Musa alaihi salam melihat Bani Israel telah mewujudkan satu berhala, patung anak lembu.
Maka Nabi Musa AS marah. Begitu marah sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa. Nabi Musa alaihi salam balik dalam keadaan yang sangat marah dan murka dan sedih. Kecewa dengan amalan kaum dia. Dalam tempoh 40 hari mereka boleh sesat. Dalam tempoh 40 hari mereka boleh syirik kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Bagaimana keadaan umat Islam kita bila tidak ada umat Islam ataupun ulama yang menentang amalan syirik yang sedang masuk ke negara ini dengan alasan tawassul. Dengan alasan tawassul, maka golongan ini akan mengkaburi mata umat Islam. Walaupun mereka digelar ulama, walaupun mereka mendakwa mereka keturunan Nabi, kita kesal dan sedih. Mereka kata tawassul. Tawassul ada dalam Islam, ya. Tapi adakah tawassul dengan orang mati dikira tawassul? Tidak. Tengok dalam hadis sahih Al-Bukhari min hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas kana Umar ibn al-Khattab idza arada an yastasqi kana yatawassal bil Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Amirul Mu'minin, bila Umar nak meminta hujan dengan Allah, dia akan panggil Al-Abbas yang masih hidup ketika itu. Kana yastasqi bil Abbas. Umar radhiyallahu an himpunkan orang ramai dan Umar meminta doa kepada Allah supaya hujan turun dengan wujudnya orang yang saleh, iaitu Al-Abbas radhiyallahu an. Kenapa Umar tidak pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Umar radhiyallahu an meminta Al-Abbas hadir di dalam salat al-istisqa? Kenapa Al-Abbas yang hidup ketika itu dijadikan sebab untuk meminta hujan? Boleh tawassul dengan orang hidup, tidak ada masalah. Ulama tidak ada khilaf, bahkan ulama sepakat boleh tawassul orang yang salih yang ikut sunnah seperti Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an. Pak saudara Rasulullah, kata Umar, ya Allah, inna kunna nastasqi bi nabiyyik. Umar kata, ya Allah, dulu kami meminta hujan bila ada nabi kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa inna nastasqi bil Abbas. Umar radhiyallahu an meminta hujan dengan Al-Abbas. Jadi mereka ini yang kata boleh tawassul dengan kubur orang mati, kenapa tak ambil amalan sahabat Umar radhiyallahu an? Mengapa Umar tidak pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassul dengan kubur baginda? Kenapa Umar menjumpa Al-Abbas radhiyallahu an untuk dijadikan sebab wasilah? Maka kita baru sedar bahawasanya tawassul dengan orang yang saleh yang hidup, bukan yang mati. Ataupun tawassul dengan nama Allah, doa kepada Allah, tawassul dengan nama Allah 99, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ataupun tawassul dengan amalan yang saleh. Inilah tiga tawassul yang dibenarkan oleh Islam, dibenarkan dalam Islam. Tapi yang bahaya yang masuk sekarang adalah tawassul dengan kubur orang mati. Yang ni adalah syirik. Maka Nabi Musa AS bila balik kepada kaum dia, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Ya Allah, ikhwani, cuba bayangkan keadaan Nabi Musa yang marah sehingga Nabi Musa AS campak semua papan-papan kayu yang tertulis At-Taurat di atasnya. Nabi Musa campak sampai pecah. Dan Nabi Musa AS pegang kepala Nabi Harun.
tarik Nabi Harun dengan begitu keras. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun, tarik dia. Nabi Harun kata, tengok tuan, itulah masalah kita bila kita tak ada kekuatan. Itulah beza Nabi Musa dan Nabi Harun. Kekuatan. Dan Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azm. Dia kuat. Dia gagah. Dia tegas. Tak boleh lembut. Tapi Nabi Harun, dia kata apa? Qala ibn umma. Qala ibn umma. Inna al-qawm astad'afuni. Wa kadu yaqtulunani. Kata Nabi Harun, wahai adik aku, wahai anak ibu aku, jangan, jangan salah aku. Bani Israel tahu aku ni lemah. Istad'afuni, mereka ambil kesempatan atas kedaifan aku, kelemahan aku. Wa kadu yaqtulunani, nyaris aku dibunuh. Nabi Harun nyaris dibunuh oleh Bani Israel kerana mereka nak syirik kepada Allah. وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. Jangan jadikan aku bahan jenaka dan ejekan daripada Bani Israel. ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Rayuan Nabi Harun kepada Nabi Musa, jangan jadi aku sekali dengan orang zalim. Ikhwani, nak menegakkan dakwah Nabi Muhammad, dakwah para nabi dan rasul, bukan senang. Dia memerlukan kebijaksanaan, memerlukan hikmah, dan memerlukan ketegasan untuk dalam ilmu, untuk menunjukkan kebenaran dan kebatilan. Kerana umat Islam dalam keadaan kekeliruan, datang ulama-ulama su yang mengelirukan umat Islam mengenai tawassul, maka tawassul yang dibenarkan oleh syarak mereka kaburi dengan tawassul dengan kubur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, antaranya surah Ar-Ra'd ayat 14, ala lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Segala doa kepada Allah, tak boleh doa orang lain. Nak meminta, minta dengan Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, aghithna. Tak boleh minta pertolongan daripada manusia. Orang yang mati, ala lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi. Segala perkara yang diminta dan didoa selain Allah, walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Ikhwani, setiap perkara yang manusia doa dan minta selain Allah, tak akan sahut dan tak akan terima. Allah Subhanahu wa taala bagi umpamaan, walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa, kecuali, illa kabasati kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa. Bayangkan kita ada satu air terjun jauh dalam 500 meter. Kita nak minum air. Tapi kita tak pergi ke air. Kita duduk jauh daripada air, kita cuma tadah tangan dan kata, wahai air, datang ke aku. Adakah air akan sampai ke kita? Adakah kita boleh dapat minum air, air terjun yang jauh 1 kilo daripada kita? Tidak akan sampai. Begitu juga doa manusia yang meletakkan perantara, seperti meletakkan kubur wali dan sebagainya, doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasati kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bibalighi. Ay, yang jauh engkau nak minum, pergilah ke air. Jangan duduk jauh daripada air, tadah tangan, suruh air datang sedangkan air jauh daripada kamu. Begitu juga doa kepada Allah, pergi kepada Allah. Kata, ya Allah, ya Allah, aghithni, ya Allah, a'inni. Dan inilah seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis Ibn Abbas, qala ya bunai,
In ista'anta fasta'in billah. Wahai anak aku, kalau engkau nak meminta pertolongan, minta dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau nak meminta, minta dengan Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'il muslimin fa ya fawz al-mustaghfirin astaghfirullah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أم سلمة ورملة بنت أبي سفيان حديث صحيح البخاري daripada أم سلمة رضي الله عنها استري رسول الله sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis Ramlah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di bilik Aisyah bersama baginda alaihi salatu wasallam, dan baginda dalam keadaan tenat sebelum baginda wafat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قد وضع خميصة على وجهه. Dan baginda alaihi salatu wassalam telah meletakkan skeping, kain putih atas wajah baginda, kerana baginda alaihi salatu wassalam sedang demam yang teruk. فذكرتا كنيسة في الحبشة يقال لها كنيسة مريم. Maka Ummu Salamah dan Ramlah cerita mengenai satu gereja di bumi Al-Habsyah, gereja yang dipanggil Maryam. Fadzakarata min tasawira wa tamathila jamilatin fiha. Maka Ummu Salamah dan Ramlah cerita mengenai hiasan yang sangat indah di dalam gereja. Gambar-gambar orang salih dan kubur-kubur orang salih di dalam gereja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sakit tenat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selakkan skeping kain itu. Maka kata baginda alaihi salatu wassalam, ulaik idza kana fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjida ulaika shirarul khalq 'inda Allah yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani, bila orang-orang salih di kalangan mereka meninggal dunia, mereka akan membina tokong dan masjid atas kubur dia. وَصَوَّرُوا لَهُ الصُّوَرُ. Bahkan mereka akan menghiasi tokong itu dengan gambar-gambar dan hiasan, gambar dan ukiran orang salih yang telah meninggal. أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mereka adalah sejahat-sejahat manusia di sisi Allah di hari kiamat. Maka umat Islam, jauhilah amalan orang Yahudi dan Nasrani. Saya menyeru umat Islam, jauhilah segala bentuk meniru orang Kristian dan Yahudi. Jauhilah segala amalan syirik, kerana amalan syirik ini akan menghapuskan segala amalan baik kita, walaupun salat dan puasa. Tetapi kalau akidah kita tidak akan terdiri atas La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut diminta, tiada Tuhan yang patut didoa melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udhu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya
ونعوذ بك من فتنة الممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنت يا أخي أقم الصلاة